Aduh, di mana mertua aku kehilangan? Mama? Guys, di mana mertua aku? Lumayan jauh ya, jadi mesti pakai mobil perginya sekitar 30 menit dari Khauda. Oke, seperti itu karena banyak yang mau kita beli. Karena di Spanyol, di tempat Mama Agnes tinggal itu nggak banyak, nggak ada, bahkan nggak ada toko Asia. Dia bakal beli semua dari sini ya. Mama Agnes ini suka makan soto. Je houdt van soto, Tomam? Ja, heerlijk. Soto. Ja, en Pieter ook. Ze zijn maar gek op soto. Ja, suami mama Vincent juga suka makan soto. Mereka di belakang. Oh, teman-teman lihat tuh ya. Masih lihat Primark tuh gila. Ngantri banget Primark. Udah pada ngantri di depan panjang. Teman-teman, ini sekarang aku lagi di Primark. Jadi tadi Oriental tuh masih tutup karena ini jam 11 pagi dan bukanya itu jam 12. Jadi kita masih ada 1 jam. Ini cuma 3 euro. Ya. 3 euro. Harga di Primark ini kita tahu lah, Primark tuh murah ya teman-teman. Tapi tidak semua kualitas barang murah itu jelek loh. Karena ada juga yang bagus gitu. Ne mamgwa darege noege sangcheoreul jeosseuni saranghandaneun. Ini murah-murah guys. Jeans di sini. Kita cek jeans di sini berapa ya. Ini 19 euro. 19 euro buat jeans. Gila, ini murah banget, 7 euro loh. Ini lagi diskon. Tapi kalau aku beli jeans nggak di sini ya guys ya, karena jeans itu penting banget. Kalau aku jeans belinya yang mahal sekalian karena awet sampai lama gitu ya. 19 euro, ini 5 euro nih. Ini 3 euro, ini kaos-kaos cowok nih. 3 euro. Sampai jeans. Aku mau beli kaos kaki. Jadi kaos kaki di sini bagus. Aduh, di mana mertua aku kehilangan? Mama? Guys, di mana mertua aku? Mama? Where ben ya? Ya ampun. Lucu banget nih. Ini 19. Ya? Aduh, dia pendek nih, jadi menurut aku ini pendek, jadi susah dicari. Oke. Happy Ace ke Fonda? Ya, empat dingetjes. Gue bener bikin aku. Oh, mau mau kayak. Tunggu, sini. Pas-pasnya nih, berapa nih? Ini 6 euro. Tasnya ini sekitar 6 euro juga. Sendal Primark. Nih, murah meriah nih buat di rumah aja. Iya. Iya. Ini juga lucu banget.
Guys, itu kuda. Ya. Jadi kudanya di dalam bak gitu. Ik net suka dat welke land die mes paarden hebben. Is in Frankrijk. Ya. Jadi ternyata Prancis adalah negara yang memiliki kuda terbanyak. Pulang-pulang langsung bikin Indomie, guys. Jadi ini aku masak mie kari pakai dumpling dan ini Vincent mie goreng. Jadi sepertinya tidur siang. Daskat. Nemu kuning, ini sahabat nemu kuning. Ikonan. Ya. Ikonan. Ya. Ikonan. 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 Oma in action. C'est marrant la magie des bulles. Ça a toujours été. Moi j'adorais ça quand j'étais gamine, faire des bulles. Vraiment, ça reste quelque chose de magique. Mama Anis lagi ngomong bahasa Prancis. Kalau aku dulu pas kecil pakai apa ya? Pakai ini loh, batangnya daun singkong kecil gitu kan, terus dibelah. Jadi ya kan dia ada kayak lubangnya gitu kan. Di ini dia pakai sabun. Zaman sekarang mah keren, dia pakai tembak-tembakan. Thank you, Marion. Dadam. By the way, kita lanjutin ya ngobrolnya di sini bersantai karena ini juga cuacanya bagus. Vincent juga sama Luis udah ke atas lagi bersih-bersih gitu ya. Nah, oh ya aku mau kasih tahu tadi yang cewek blonde itu dia berkewarganegaraan Prancis. Jadi dia adalah karyawan magang di kantor tempat mamanya Vincent bekerja ya. Jadi lokasi kantornya itu di Amsterdam dan tadi aku sempat dengar juga ya dia bilang sama mamanya Vincent kalau dari semua manajer mamanya Vincent tuh manajer yang top katanya gitu. Nah, tadi kan di awal aku bilang kalau kita mau ke toko ya. Jadi tadi pagi itu toko Asianya itu belum buka teman-teman. Jadi kita harus nunggu 1 jam di luar. Jadi aku bilang sama Vincent, namanya Vincent, kita ke Primark aja dulu, lihat-lihat belanja-belanja gitu kan. 1 jam bisa berlalu lah ya kalau kita kasihkan shopping gitu. Ya lihat-lihat aja, tadinya cuma lihat-lihat aja, tapi ada aja yang dibeli. Jadi ini dia belanjaan aku. Tadi aku habis 36,80 €, nggak banyak sih. Jadi aku kasih lihat belanjaan aku hari ini ya. Oke, aku beli masker. Ini 3 € ya, ada 2 masker. Aku suka modelnya taplak banget ya. Nggak apa-apa aku ambil. Shower cap ini 2 €, murah nih guys. Dan ini kapas pembersih makeup dan untuk toner 70 sen. Juga beli bando, ini 3 € guys, lucu ya, aku langsung pakai aja. Oke. Dan aku nggak tahu kenapa aku beli ini, ya ampun impuls banget. Setelah aku beli aku menyesal.
Setelah aku lihat-lihat, aku nggak suka ininya modelnya. Tapi udahlah, kali aja kadang bakal aku pakai gitu. Ini 2 euro ya guys. Dan ini dia sikat gigi. Jadi ini adalah sikat gigi emergency, biasanya untuk tamu-tamu yang tiba-tiba harus nginap atau nginap di rumah lupa bawa sikat gigi. Jadi nih udah sediain. Nih 1 euro aja nih dapat 5 ya. Tapi ini jangan dipakai lama-lama. Bisa hancur busi. Ini dia, kalau ini cover sikat gigi ya. Ini Vincent tadi yang beli. Aku nggak tahu kenapa dia ngambil ya. Padahal kan sikat gigi kami elektrik gitu. Impulsif juga tadi kayaknya. Oh bukan, oh ya yeah, I know. Karena kalau kita liburan, kita nggak bawa sikat gigi yang elektrik itu. Jadi kami bawa yang sikat gigi yang kayak gini, yang biasa-biasa aja gitu. Makanya dia beli yang ini, cerdas. Oke, okay, ini aku beli 3 borong kos kaki ya. Jadi memang aku kalau di Primark aku selalu beli kos kaki di sana ya. Jadi kos kaki itu made in Primark ya. Jadi ini aku beli buat Vincent dan ini buat aku ya. Ini ada 5 pasang dan ini 3 euro ya. Beneran aku suka kos kaki di Primark ya. Memang ada barang-barang Primark itu yang nggak bagus ya, tapi belum tentu yang murah itu selalu nggak bagus ya. Pasti ada lah ya yang kualitasnya bagus. Ini yang selalu aku beli di Primark. Yes. Ini baju dalaman guys, merek yang mahal aja biasa aja, lebih baik yang kayak gini ya, yang murah-murah tapi nyaman kok. Ini nilon juga kok, asik kok, dingin. Jadi aku baju dalaman ini aku pasti beli di Primark ya. Aku beli 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini beda warna sih. Nah, kalau yang hitam ini dia harganya 3 euro. 3 euro ya pakai yang ini. 3 euro. Kalau yang ini murah nih. Yang ini 2,30 euro. Tapi tadi kayaknya ada diskon deh kalau yang ini 1,80 euro atau 2 euro lah pokoknya, aku lupa. Jadi tadi ini lagi diskon. Nah, di video ini juga aku nggak kasih lihat kalian video waktu kami di toko Asia karena memory card dari kamera aku ini tiba-tiba error. Jadi aku tuh udah rekam tapi ternyata SD card-nya error. Jadi yang dari sepanjang kami masuk ke toko Asia dan milih-milih itu semuanya itu nggak kerekam guys, jadi sebel aku. Tapi ya sudahlah ya. Nah itu dia tadi semua belanjaan aku yang aku beli di Primark. Ini karena toko Asia tadi tutup jadinya belanja deh. Oke, jadi aku akan tutup video aku hari ini. Terima kasih kalian mengikuti menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Dan kalau kalian suka, please like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Salam sehat buat kalian dan kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah!